Periksa lagi sekitar benteng ini. Siap. Jalan. Hei, berhenti. Dia berkeliaran di sekitar benteng. Ibu suruh aku menyusul ayahku. Tadi dia mengikuti upacara di sini. Lepaskan dia. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Perhatian. Malam ini, siapapun berkeliaran di benteng, tangkap. Dan penggal batang lehernya. Halo. Kabarda. Nalisa, ayahmu menunggu di tepi hutan bakau. Cepat temui dia. Aku takut, Kak. Mari kita pulang, Kak. Aku mau menghancurkan patung berhala itu dulu. Tidak usah, prajurit-prajurit berkeliaran di mana-mana. Aku harus, Nalisa. Bagaimana mungkin? Kakak hancurkan patung berunggu itu. Sedangkan patung itu sangat kokoh. Tempat ini akan kacau balau. Sebaiknya kau pulang saja, Nalisa. Tidak, Kak. Tadi Latongga menghasut rakyat. Katanya kakak berkorban mati-matian karena benteng ini ada emas dan berlian. Lidah anak muda itu terlalu gegabah. Nalisa, jangan tunggu aku.
Sebaiknya kau pulang saja. Tidak. Tidak. Aku akan tetap tinggal di mana kakak berada. Baiklah. Tunggu aku di sini. Arisa. Mari aku antarkan kau pulang. Mari. Mari, Arisa. Biarkan aku lah, Tongga. Dari dulu kau tidak pernah menghiraukan aku. Mengapa? Apa yang kau ragukan? Apa yang kau ragukan dari diriku, Arisa? Kau mau mati bersama pemuda buta itu? Dia berani mati untuk kita. Mengapa kita tidak? Ya. Ya. Mengapa kita tidak? Dia ketika terjadi ledakan tadi, Panglima. Dia yang membuat kekacauan, Panglima. Latongga. Jangan tuduh aku, Tuan. Justru aku mau lapor pada pengawal. Aku lihat pendekar buta menyusup kemari. Pendekar buta? Kau punya bukti atau saksi? Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Rejam anak muda ini dengan batu sampai mati. Panglima, aku sering dengar nama anak muda ini disebut-sebut Dewi Radina alias... Cukup. Kau terlalu banyak tahu segala hal, Taruk. Maaf, Panglima. Dia anggota masyarakat Sarpaloka, Panglima. Sebaiknya kita serahkan ke peradilan kuil Dewi Ula-Ula. Kalau ternyata dia bersalah, maka dia akan mati oleh racun Dewi Ula-Ula. Ya, serahkan dia ke peradilan Dewi Ula-Ula. Seret dia. Jangan.
Kenapa Lato gak dihakimi? Dia dituduh jadi biang bencana yang mengakibatkan banyak korban dalam ledakan tadi. Latongba, Latongba di bawah, itu akan terjadi lagi yang sih, aduhnya. Nyawa Latongba bergantung di ujung belati Dewi Ula-Ula yang beracun dahsyat. Wahai rakyat Sarpaloka, wahai Dewi Ula-Ula yang maha bijaksana, yang maha adil, yang maha agung, tunjukkanlah kebenaran dan kemurkaanmu kepada pemuda Latongga. Bila ia benar, bebaskanlah ia dari racun mautmu. Bila dia ternyata bersalah, keringkanlah darah dari tubuhnya dengan api racunmu. Dewi Ula-Ula. Dia datang ke tempat ini. Apakah karena dia tidak tahu siapa pemimpin kuil ini, atau karena dia memang sengaja untuk menyelidiki rahasia kami? Disulupkan ke dalam asap api beracun. Latongga bebas dari racun maut Dewi Ula-Ula. Hidup Latongga! Hidup Latongga!
Aku tak merasa mencium bau racun di tempat upacara peradilan tadi. Jangan bicara begitu. Dewi Ula-Ula nanti akan murka. Malah kuil itu tak ada bau dewa sama sekali. Kuil itu berbau penipuan dan maksiat. Kak, sudah kak. Kak. Oh. Biarkan dia lari. Kita akan tahu sampai di mana kehebatan kuil itu sesungguhnya. Cepat kita pulang, kak. Setan. Mana Watonga? Kenapa? Si buta menghina Dewi Ula-Ula. Kurang ajar. Kata siapa? Dengan Arisa. Kulihat dia di sana. Betul? Betul. Latonga! Ada apa kalian ribut-ribut? Hah? Kenapa? Latonga, si buta menghina Dewi Ula-Ula. Berarti dia telah menghina kita. Dia tidak percaya kehebatanmu di kuil Dewi Ula-Ula. Latonga, dia bukan tandinganmu. Ada cara lain yang lebih. Kalian siapa? Pendeta Agung meminta kau datang ke kuil orang asing. Rantai! Tidak! Lepaskan! Tiga, jangan! Saya! Oh. Tidak! Tiga, tidak! Lepaskan! Tarik lagi! Ayah! Tangan itu! Jangan! Lepaskan. Lepaskan. Jangan. Sudah, sudah. Jalan. Ayah. 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 Lakukanlah sesuatu, Ayah. Narisa. Ayah. Lakukanlah, Ayah. Tenangkan hatimu, Nak. Narisa, air mata tidak akan menjernihkan persoalan seperti ini. Mari. Matanya buta. Tapi indera penciumnya tajam terhadap wanginya wanita. Tuangkan habis. Hah? Racun maut itu.
nafsumu untuk membunuh sebesar kecemburuanmu kepada Nariza, Radina. Tapi kau pintar. Membunuh si buta berarti melumpuhkan kehidupan Nariza. Dan Latonga, kehilangan gadis yang dipujanya selama ini. Ayo, John. Ayo, gantung dia. Cepat. Kau telah menghina Dewi Ula-Ula. Peradilan kali ini tertutup untuk umum. Kami ingin menyaksikan saat-saat terakhir orang asing yang buta itu. Tidak bisa. Kami keluarganya satu-satunya di negeri ini. Atau enggak? Yang ditunggu sudah datang. Kalian kejam. Lepaskan dia. Gadis semulia kau tidak layak untuk menyaksikan kematian yang mengerikan, Narisa. Narisa. Lepaskan. Lepaskan. Biarkan dia. Jangan terlalu banyak bergantung pada nasib baik, Labone. Kau belum pernah menghayati manfaatnya nasib buruk bagi jalannya hidup seseorang, kan?
Labone, selamatkan anakmu. Narissa, Narissa, jangan, Narissa, jangan, pas, jangan. Kehebatanmu, Buta. Penipuan dan maksiat. Selesaikan jenazah Dewi Ula-Ula dan pendeta palsu itu. Kabar dah. Mana ayahmu, Narissa? Entah, Kak. Aku tidak tenang membiarkan kakak dalam keadaan seperti tadi. Tapi semuanya sudah berlalu.
aku akan mohon diri darimu. Masih banyak tanggung jawab yang harus kuselesaikan, Nariza. Tidak. Nariza. Ayah, jangan biarkan Kak Bada meninggalkan kami, Ayah. Maafkan kami, Labone. Suasana negerimu merapukan hati dan perasaan siapapun, tidak terkecuali putrimu. Kau datang dengan luka di tubuhmu. Sekarang kau akan pergi dengan meninggalkan luka di dasar kalbu putriku. Sudah nasi putih harus menjadi buah. Di tengah gugurnya daun-daun dan kelopak bunganya, Labone. Terima kasih. Selamat tinggal untuk kalian. Jangan. Jangan biarkan dia pergi meninggalkan kami, Ayah. Jangan tinggalkan kami, Kak. Jangan. Larissa. Sadar kau. Sadarlah kau. Ayah. Kau adalah anak kepala negeri ini. Kuatkan hatimu. Dia sudah mempertaruhkan nyawanya untuk kita semua, Nan. Jangan lagi bebani langkahnya dengan air mata. Selamat jalan, Barda. Semoga isak tangis kami tidak menjadi rintangan bagi arah peruntunganmu. Labone, dimanapun bumi ku pijak, budi kalian akan tetap kujunjung. Terima kasih. Mandrawata, bumi akan membara bagaikan api, rumput-rumput menjadi duri, dan sungai-sungai akan mengalirkan darah dan air mata. Jangan teruskan langkahmu, Bardah.